Podcast Anak Pariwisata. Sekarang Kak Ros dan Inet lagi berada di Desa Silungkang, kawasan Batu Runcing, tepatnya di Kota Sawahlunto. Nah, Batu Runcing ini merupakan salah satu situs geologi yang berada di kawasan Geopark Nasional Sawahlunto. Mau tahu seperti apa penampakannya? Yuk! Dusun Anak Pariwisata, hari ini Kak Ros dan Inet ajak Dusun Anak sekalian mengunjungi salah satu geosite yang ada di Kota Sawahlunto. Namanya Geosite Batu Runcing. Lokasinya tergolong cukup mudah untuk dijangkau. Kalau kita dari Kota Padang, hanya sekitar 2,5 jam perjalanan. Jadi kalau mau ke sini, sebelum masuk Pasar Silungkang, Dusun Anak tinggal belok kanan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, kilometer 20 ke arah jalan yang menanjak. Di persimpangan juga ada papan petunjuknya, biar Dusana nggak salah jalan. Sesampainya di Batu Runcing, Dusana akan langsung melihat gugusan bebatuan emping yang sangat besar. Menariknya, untuk masuk ke kawasan Batu Runcing ini, Dusana tidak akan dipungut biaya. Dan ternyata, batuan ini berusia sekitar 299 juta tahun loh. Berada di sini sepintas kita akan merasa sedang berada di zaman Jurassic ya Dusana. Jadi jangan lupa ambil foto untuk kenang-kenangan. Kalau Dusun Anak mau punya sensasi wisata di zaman purba, yuk masuk aja ke Batu Runcing, Kota Sawahlunto. Oke, Dusun Anak Pariwisata, demikian tadi perjalanan Kak Ros dan Inet di kawasan Batu Runcing, Desa Silungkang, Kota Sawahlunto. Jangan lupa komen, like, dan share, serta subscribe YouTube channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Sampai jumpa di edisi Cigok berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.